Jangan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pertolongan hanya kepada Allah dengan sabar dan salat, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Malam ini tim New Leluhur berkolaborasi kembali dengan tim Singkar Angin yang dipimpin oleh praktisi di Suropati Anom. Suropati Anom dan Bang Alimin. Malam ini kita akan coba menguak misteri yang ada di gudang di lokasi sekarang kita berada. Nantinya sudah ada narasumber. Nama kita siapa? Pak Din. Pak Din. Nanti Pak Din yang akan menjelaskan, karena Pak Din mengundang kita di sini untuk memberitahu pernah kejadian apa dan ada sosok apa yang pernah beliau rasakan. Untuk itu sahabat New Leluhur dan Singkar Angin, kita ikuti penelusuran tim New Leluhur dan Singkar Angin. Pak Din, sini kita mau bertanya Pak Din. Pak Din mengundang tim Leluhur dan Singkar Angin untuk mengungkap misteri di gudang ini, di gedung ini. Pernah kejadian apa Pak Din? Yang pernah dengar selama ini suara-suara yang tidak ada sosok, seperti orang menangis, tangisan, terus suara orang mandi. Tapi di bak air itu tidak ada wasa. Iya. Oh, seperti orang mandi tapi tidak ada air yang terkumpul gitu. Tidak. Terus juga anak kecil kalau sore tadi maghrib. Maghrib ya. Hujan-hujan gini lah. Anak kecil yang botak-botak di sini keluaran di ujung sana di tiga sungai. Baik sahabat, ini karena kita lokasi di tepian Sungai Musi. Nah, untuk itu sahabat Leluhur dan Singkar Angin tetap ikuti penelusuran New Leluhur dan Singkar Angin. Jazakumullah khair. Baik sahabat Leluhur dan Singkar Angin, malam ini saya sudah ditemani oleh dua praktisi, Ki Suropati Anom dan Abang Alimin. Nah, coba saya akan bertanya mengenai tempat ini, lokasi ini, ada sosok apa aja yang ada di sini di Suropati Anom? Iya, kalau sosok banyak di lokasi kita ini. Iya, di lokasi kita juga yang di sungai. Pelabuhan, karena kita ini berada di tepian Sungai Musi. Menurut Suropati Anom itu ada yang kelihatan beliau. Nanti kita akan coba tanya kepada Abang Alimi sendiri, itu menurut penglihatan Abang, sosok-sosok apa aja yang ada di sini, atau ada benda pusaka yang dulunya zaman-zaman dulu ada di lokasi ini? Saat ini ya, tempat ini pernah banyak makhluk, tapi semuanya kumpul di sini.
bisa tutup di sini. Dia pernah juga di tahun itu ada pusaka, itu pusakanya apa benda, apa benda. Oh, bawa ala usaha. Jadi kita meminta izin kepada Allah untuk kita tutup. Insya Allah, mudah-mudahan. Menurut Abang sendiri, Alina sendiri, di sini banyak sosok. Banyak sosok dan ada benda seperti pedang ataupun tombak. Nanti insya Allah, atas izin Allah, malam ini kita akan coba wujudkan itu. Dan Suropati Anu sendiri akan coba melukiskan sosok bersama. Baik sahabat, leluhur, dan singkar angin, tetap ikuti penelusuran Nyo Leluhur dan Singkar Angin. Jazakumullah khair. Sahabat leluhur dan singkar angin, dan tadi praktisi Suropati Anu dan Abang Arini sudah menceritakan sosok yang berada di lokasi ini. Dan saya akan coba bertanya kembali kepada tim dari Nyo Leluhur di Inal Jabarti. Inal Jabarti yang akan coba menarik suatu sosok kuntilanak yang nanti akan kita coba masukkan ke tubuh mediator. Soalnya malam ini kita akan mencoba itu. Menurut Inal Jabarti sendiri bagaimana? Karena itu memang ada sosok kuntilanak. Jadi kita coba untuk menunjukkan sosok itu. Baik sahabat, insya Allah malam ini di Rondo, Panggilan Riau akan mencoba mediumisasi sosok kuntilanak yang menaungi gedung itu. Dan kita coba mediumisasi kepada saudari Diana. Ya. Baik sahabat leluhur, kita bisa di menunjukkan kita. Terima kasih. Baik sahabat leluhur dan sekarang ini malam ini kita sudah mbak Dian ini akan kita coba mengidentifikasi sosok yang berada di lokasi ini. Insya Allah akan diwujudkan oleh praktisi kita Mbak dan Jondo. Jadi kita ada tetap ikuti dalam penelusuran antara Nyo Leluhur dan Singkar Angin. Sahabat, kita sudah hadir ya. Ini adalah
air ya, dari air. Sudah lama lagi di sini? Sudah. Kalau mau beli berapa? Ribuan tahun. Jadi di sini ada banyak penunggunya pasti apa ada yang ada di sini? Selamanya saya di sini di air. Hanya penunggu. Rumah saya. Apa ada di sini tugas? Buat bunuh anak-anak. Buat anak-anak. Penunggunya seperti apa maksudnya? Masalahnya membunuh anak-anak. Setiap anak-anak yang berenang saya ambil. Anda cara mengambil anak-anak seperti apa? Saya tarik pakai rambut. Terus Anda tarik pakai rambut? Iya. Terus setelah Anda tarik pakai rambut, terus itu apa itu? Saya ambil. Emang Anda bisa mengambil rambut seorang itu? Bisa. Dengan cara menenggelamkan dia? Iya, saya tarik pakai air, tolong. Jadi, udah berapa banyak nih orang-orang yang tarik? Banyak! Ya. Nanya perlu! Dan kita bisa hanya komunikasi ya. Anda tahu tempat sejarah di sini? Ini seperti apa? Ini lautan luas di sini. Laut ya? Banyak peperangan di sini. Di saat zaman Jepang. Ya, ya. Banyak kepala-kepala yang dibuang ke sungai. Ke sungai. Ya. Terus, apa lagi? Saya suka ibu-ibu hamil. Kenapa gak suka suka ibu-ibu wanita yang ini? Wani. Selain itu, ada nggak pernah kejadian kayak apa di sini? Ada nggak tahu? Dalam sesi. Ya. Yang menguasai darah air ya? Iya. Contohnya seperti apa ya? Ikan. Oh, ikan. Ikan itu berarti apa? Hampir. Oh, iya. Melebihi tingginya kayak jembatan itu. Oh, jadi sudah besar. Ya, sudah sempurna ini ya. Terus selain itu, saya itu apa lagi yang pernah terjadi? Kecelakaan di air. Kecelakaan di air itu sudah terjadi. Iya. Kecelakaan karena saya. Karena Anda? Iya. Memang Anda bisa apa untuk mencapai maksudnya? Dengan cara apa Anda bisa mencapai maksudnya di air? Itu ada siapa? Kuntil anak. Dari mana? Sudah saling dulu ya. Terima kasih ya. Jalan sahabat. Luar itu ini ada sosok yang saya ingin hadir ya. Assalamualaikum. Kenapa Anda tiba-tiba masuk
merintis. Kenapa anda menangis? Bisa dijelaskan? Apakah anda bisa berkomunikasi? Baik sahabat, nampaknya kita mau jumpa sama-sama kan, duduk sama
rendam ini sama ini. Bisa mana Mbak Dian? Apakah lemas masih? Lemas. Mbak Dian? Masih lemas? Tadi siapa? Siapa dalam Dian? Nah, ya, ini orang makan makan orang makan ini lah ini lah. Nah. Sosok ukuran yang di bantar kuapan itu bapak dan dari sosok hantu air aku orang paling menyenangkan kembali itu yang masuk ke tubuh mbak dia sudah 5 tahun apakah itu benar atau tidak Allah wa'ala misawab kebenaran hanya milik Allah kita di sini hanya mengungkap mencoba mengungkap sejarah diri-diri. Jadi itu sahabat dulu dan sejarah ini nanti kita akan coba bertanya lebih tepatnya praktisi atau media kita untuk menjelaskan kembali sosok yang memang di sini. Jadi itu sahabat dulu dan sejarah ini kita pikir itu sesuatu kita berdoa kepada Allah. Terima kasih. Lari dia, pelan-pelan. Mana sih? Lari banyak besar. Kendaraan. Lampu. Lampu. Situ memang, situ memang, situ memang. Masuk dong. Meia!
Lari. Saya butuh. Air. Ayo. Putang. Kamera. Tolong yang perempuan. Nanti bisa aku main benar dia ada yang masuk sana yang perempuan. Pakai. Kontrol sana yang. Jenguk yang belakang. Jauh. Angkat kita. Sinar kampung ini sini. Oh, dia kamu ini. Tenang. Ya, ada sini. Ada ini ada perkampungan. Jadi dia ini tidak
Cewek biasanya mahal cowok. Ayo, mana? Tidak ada. Ya, jadi kita macam tu, kan? Anda pulang ya, sahabat telah. Tapi alhamdulillah, kita tetap lagi masuk. Kita datang lagi kedatangan satu-satu lagi, sahabat. Ya. Thank you.
Benda di nyangkut di pohon kelapa ni, amo di pasar pisang, dah tahu. Tarik ke sini kak, benda ni kak, lempar ke pes? Lempar air ini. Awas, oh, ini. Buka, buka. Mana payung tadi ya? Ay, biar ada demam juga besok kita perlu. Berobat sama-sama. Ayo, berobat sama. Tak ada teman nak payung. Tak, tunjukin. Mana besar? Apa? Jangan
Jangan masih dulu. Jangan masih. Tolong bersihkan rumputnya. Ini sudah mantap lah. Nyangkut di sini ya. Ya. Cari itu. Mantap lah. Mantap lah. Ari, ketemu lah ini mesti aku kunci dah. Belakang ini. Nah, ya itu lah. Sudah, nanti kunci sudah kita sih lah. Ini rumput, di dalam rumput ini. Cari lampu lebih dekat lampu. Cari tak? Aduh tak? Lagi menuh. Ini hitam. Ini putera ni lah. Dah sini lah. Ini dah. Jangan itu. Jangan kunci kan. Jangan kunci. Aduh tak? Tak pilih. Cari tak pilih. Ini lah pilih. Kamu lepas terasa cap tasu tarik kan kamu ya? Tarik sini. Iya. Oh sini. Kamu sini. Sini. Mundur coba sini kamu tak. Nanti ya. Tolong bantu apa? Sombong. Kita berteduh dulu ya sahabat ya. Berlinap. Okay. Lain mundur ya. Ini Senopati Anom akan menuliskan sosok yang menaungi benda yang ditarik oleh abang ini.